Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek pembangunan jalan tol ruas Banda Aceh Sigli. Groundbreaking berlangsung di titik dimulainya pembangunan tahap pertama jalan tol. Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama proyek pembangunan jalan tol ruas Banda Aceh Sigli pada Jumat siang. Groundbreaking ini dilakukan di titik dimulainya pembangunan tahap pertama jalan tol yang berada di Desa Belang Bintang, Kecamatan Belang Bintang, Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan jalan tol sepanjang 74 km ini diharapkan dapat mendorong kemajuan ekonomi provinsi paling ujung barat Indonesia itu. Tol ini juga ditargetkan akan menjadi penghubung Sumatera. Mobilitas barang, mobilitas orang semakin cepat, daya saing pasti akan. Daya saing kita akan semakin baik. Bayangkan kita mengundang investor untuk datang, kemudian jalan nggak ada. Truknya suruh lewat mana? Angkutannya suruh lewat mana? Sehingga sekali lagi jalan tol ini jangan hanya dilihat jalan tolnya. Nanti pemerintah daerah juga harus bisa mengintegrasikan antara jalan tol ini dengan kawasan wisata. Jalan tol Banda Aceh Sigli ini akan memiliki 6 simpang susun. Total anggaran untuk pembangunan jalan tol ini mencapai Rp12,35 triliun dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2021. Ibnu Hajar, Banda Aceh.